Hi everyone, here's me again and Miss. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review salah satu produk dari Kose. Jadi kalau kamu belum tahu, Kose itu adalah produk dari Jepang, dimana dia punya pembersih cleansing oil, dia juga punya pembersih untuk sabun cuci kita kayak facial wash gitu. Dan kali ini aku mau cobain yang ini. Ini Softimo Washing Foam White Scrub In. Jadi dia mengandung bahan dari susu kedelai fermentasi gitu. Juga dia mengandung scrub yang benar-benar halus katanya. Dan juga dia ngeklaim busanya banyak dan juga tidak mengandung banyak fragrance dan pewarna. So, kita langsung aja lihat teksturnya kayak gimana. Dan kalau kamu bisa lihat, dia ini ada scrubnya, tuh, ada scrubnya. Tapi scrubnya benar-benar kecil banget, very gentle to your skin. Dan aku bisa ngerasain kalau dia bisa banget nantinya untuk bersihin pori-pori gitu. Karena ya scrubnya kecil dan bisa membersihkan pori-pori kita banget kan. Jadi aku mau langsung aja cobain kayak gimana. Ini bisa di scrub gini aja guys, supaya membersihkan pori-pori gitu. Dia gak wangi yang strong banget, bener seperti klaimnya dia gak ada wangi yang mengganggu gitu, no fragrance, dan tidak ada pewarna, jadi dia putih warnanya. Oke ya. Oke, ini aku udah pakein air. Aku gosok seperti ini. Terus aku apply aja. Dan bener guys, dia nggak ada wanginya sama sekali. Bener-bener nggak pakai fragrance. Aku suka so far. Terus juga si scrubnya, kalau diginiin tuh nggak sakit sama sekali dan nggak kasar sama sekali. Jadi gentle banget di kulit. Oke, nanti aku bilas, terus aku akan kasih final thought aku ya tentang produk ini. Wait. Oke, aku udah bilas pakai air bersih, terus aku akan guys, bisa lihat nggak? Aku kerasa lebih cerah gitu mukanya. Dan keset gitu, kesetnya in a good way, kayak kerasa bersih banget di sini dan kerasa halus banget di sini aku nih, di pori-pori yang sangat besar di sini, apa namanya, halus banget. So far sabun cuci mukanya nggak bikin gatel, nggak ada yang kayak pengen garuk gitu, nggak ada sama sekali. Aku suka dia nggak ada wanginya dan busanya banyak gitu, aku suka. Walaupun ada yang bilang tuh kan ya, kalau busa banyak pastinya akan bikin muka kita kayak ketarik. Dan ini setelah cuci muka aku gak ngerasa kulit aku kayak ketarik, gak ada kayak strip off kayak gini, kayak ketarik gitu gak ada sama sekali. Jadi so far so, nanti aku update lagi kalau misalkan aku udah ngabisin satu botol itu, dan nanti aku kasih tau efek dari facial wash itu apa aja. Oke, thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time. Bye.